Makasih Pak. Salam sehat selalu dari saya juga. Wah. Wah, itu sanyo tuh Pak. Waduh. Kerja hebat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, Mas. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dolor Pom, seputar pompa hidran. Dan lupa tinggalkan subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya dan share pada saudara-saudara semua. Oke, Dolor, pada kesempatan hari ini kita akan proses pembangunan, tepatnya berada di Salatiga, Semarang, Salatiga, Jawa Tengah. Ini saya jauh-jauh dari Lumajang, Jawa Timur. Jarak mencapai 500 km-an, Dolor, ya, dari rumah saya. Rencana pemasangan di sana, alhamdulillah ini sana. Itu yang punya salur, ini suasana di pagi hari. Alhamdulillah ini nanti rencananya kita pasang di sebelah sini, Lur. Rencananya kita pasang di sebelah sini. Pas itu inputnya dari sana, ketinggian 4 meter. Nanti insya Allah saya taruh di sebelah sana, Lur. Jadi outputnya saya taruh sebelah sana. Oke, langsung aja kita nanti langsung aja kita saksikan prosesnya. Nah, ini rencananya, Lur. Ini kita upgrade nanti menjadi 3 dim, Lur, ya. Ini, Lur, ketinggian 4 meteran nanti. Jalannya, Lur. Sama. Lemang, Pak. Lemang ki ngeten, Pak. Sama sepi. Bu nampo? Nggih, oh, ya, tangge. Lagi, kalau Lur ada di lengke apa ditekuk apa apa ya? Ditekuk ngeten. Lagi, ya, gitu nggih. Apa nggih? Jadi mau cuma arep Iya. Kalau ngecornya belakangan, Pak. Lagi. Thank you.
pompa hidramnya sudah kita rakit ukuran 3 in, Nur ya. Ukuran 3 in, panjang pipanya tabung hampa 1,5 meter. Ukuran 4 in, nanti outputnya ini 1 in, Nur. Ketinggian 20 meter, jaraknya 200 meter sampai sana, Nur. Ini nanti inputnya kita gunakan yang 2 in, ketinggian 4 meter dari sana, Nur. Panjang lebih kurang pipa panjangnya 25 meteran, Nur, panjangnya. Nanti langsung kita overloop ke 3 in, masuk ke pompa hidramnya. Oke, nanti di sana kita buat bak penenang terlebih dahulu. Langsung aja ikuti videonya, Nur, jangan lupa tinggal subscribe. Kalau ingin tanya-tanya untuk masalah harga atau pembuatan, bisa langsung mengkontak WA saya, hubungi kontak WA saya, Nur. Jadi tampilannya seperti ini. Pompa hidramnya desainnya dan inputnya desain, Nur. Ini masih pembangunan bak penenangnya. Ketinggian 4 meter. Kita lihat rekan saya kerja, Nur. Cak Bain namanya. Kono kan pernah ya. Ini kita tata terlebih dahulu. Nanti inputnya dari sana. Nah, itu inputnya, Lur. Nah, sana, Lur ya. Itu inputnya, Lur. Nah, Lur. Alhamdulillah, Lur, ini sudah terisi penuh bak penenangnya. Oke. Itu kita kasih saringan agar kotorannya nggak masuk. Ini sementara, nanti rencananya dicor, Lur. Rencananya itu dibangun gitu, Lur ya. Langsung aja kita ke pengaktifannya, Lur, di sana, Lur. Kita lihat, langsung kita menuju ke pompa hidramnya, Lur. Alhamdulillah, moga-moga berhasil dan sukses. Oke, kita ke sana, Lur. Langsung kita uji coba, Lur ya. Alhamdulillah sudah berhasil, Lur. Itu masih lumpur. Saya tinggikan lagi.
Coba kita kasih pemberat lur ya. Enggak, Bang. Ya lek pringgot itu wali karet nggo nang pring urip. Iya. Kita kasih laker lur ya. Woi, kita kasih laker. Awas, awas. Apa banter dong om berarti. Tahu. Oh ini jahe. Masalah. Yuk lah. Lihat onput alor ya. Oke. Itu telur, telur, telur. Panen, lur. Oke, untuk pemesanan jika minat-minat tanya-tanya silakan lur ya. Dalam materi ini ya apa? Kita hari ya? Hari pertama hari. Level-level. Mantap lur. Ya mantap lur. Ya mantap keker. Keker. Oke, jadi gini lur ya, saya jelaskan sedikit lur ya. Jadi nanti usahakan input-inputnya itu jangan sampai bocor lur, dan jangan sampai dikasih L. Kalau dikasih L itu nanti daya tekanannya itu akan menjadi nol kembali karena L. Maka kita harus pipanya agak dibengkokkan dikit, tetapi jangan dikasih L gitu. Untuk cara pemasangannya nanti di sana. Ini inputnya 2 in lur ya. Dan pompa hidramnya 3 in ini saya overloop lur, saya overloop ke 3 in. Nah itu. Itu 3 in 2 klep buang. Nanti jarak tempuh 200 meteran lur. Alhamdulillah seperti sanyo lur. Nah itu lur.
biar sama-sama enak dan terlihat lur. Yang punya juga senang lur ya. Jadi merasa rasa itu yang punya lur. Wah, guyu lur. Makasih Pak. Salam sehat selalu dari saya juga. Wah. Itu lor yang punya nanti lihat lor yang punya lor. Dos pundi Pak? Lah niko. Ya napa? Dos pundi niku? Amin. Oke lor, jadi itu saja dari sedikit video kali ini. Jika lo tanya-tanya ataupun proses pemesanan bisa langsung hubungi kontak WA saya lor. Jadi itu inputnya 2 in dan pompa hidramnya 3 in gitu lor. Weh, hari kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.